Ini gue mereview jadi begini nih. Ngaco. Aduh, ampun. Wis tinggi banget cuy. Berasa langsung pelayangan. Udah ya. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, balik lagi di Renan Vlog. Kali ini gue mau unboxing atau juga review ya liquid yang gue bilang bikin gue penasaran sekaligus nantangin. Karena gue kan suka banget sama liquid saltnik yang nikotinnya up gitu lah ya, gitu ya kan? Karena emang suka yang ngegaruk gitu ya kan. Nah ini sebut saja mereknya lah langsung DOS ya kan, rasa bako vanilla. Ini nikotinnya 50 mg, bikin gua penasaran dengan rasanya gitu ya kan, seperti apa. Karena gua make yang 30 aja, nikotin 30 gitu kan, kayaknya bikin gua kelayangan gitu ya kan, lumayan lah. Apalagi yang 50 mg, mungkin satu kali sedot teng gitu, udah kelayangan kayaknya. Oke guys, mari kita lihat packaging dari dekat kemasan si DOS ini. Guys, ini kemasan DOS dari dekatnya. DOS Bakonila. Ini biasa peringatan-peringatan ya. Bla 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 untuk komposisinya, bla 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 bla. 30 mili, 50 mg. Oke. Okay. Nah ini Hedges, ini websitenya, ini Instagramnya ya, dan diproduksi oleh di Cimahi cuy ternyata, dan dia udah ada bea cukai. Kita coba lihat dalamannya. Bakonila 30 ml 50 mg. Perhatian lagi, peringatan lagi, komposisi lagi. Dan ini ada ya, samalah kayak yang apa namanya? Di kemasan depannya. Oke. Okay. Oke, okay, di sini gua mau coba pakai modus kolos 80 watt untuk NTL-nya pakai berserker ya seperti biasa, kan emang gak ada lagi. Nah, untuk coil-nya gua pakai dari Gag 5. Nah, ini gua lilit 6 lilit. Datang sih. Nah, 6 lilit ya kan, biasa renggang. Ini 5 karena dia menghadap ke bawah kelihatannya. Dengan ukuran 2,5 mm. Dan untuk kapasnya sendiri gua masih menggunakan Holy Fiber. Gitu. Gua coba nyalain dulu. Ya, dengan kawat, dengan coil tadi, terus dengan lilitan 6 dan juga besar diameternya 2,5, dapatnya segini nih, 0,44. Oke, kita coba main di 13 dulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Apakah langsung nendang rasanya, guys? Biasa, pembasahan dulu. Ini gue penasaran nih wanginya kayak gimana. Creamy-creamy gitu, creamy nilainya. Cium cuy, cuman gak tau ya bakonya. Kayaknya mungkin nanti pas kita inhale.
tanggal 15 aja deh. Aromanya cuy. Review rasanya. Oke guys, tiba di penghujung acara, yuk kita cobain liquidnya. Woo, mantap. Garuk habis. Cuy, rasanya oke, bakonya tebel banget, nikotinnya tebel banget, vanilanya tipis tapi berasa. Aduh, kayak orang mabok jadinya nih. Langsung nendang cuy, kebun-ubun, ada kelayangan nih. Asli nih, liquid nantang banget. Ngomong aja udah gak bener gue nih. Kayak kesemutan. Bukannya lebah ya. Emang kayak begini. Recommended banget buat orang yang pecinta nikotin. Cinta yang ngegaruk. Cuman kalau misalnya yang kurang suka, jangan coba-coba. Nikotinnya tinggi banget. Kalau emang buat rasa sih, gue gak ngejelekin ya. Bakonya berasa banget. Perpaduan vanilanya pun berasa banget. Gue jadi harus mikir nih ngomong. Karena ini liquid. Gila. Cocok banget nih buat apa? Habis makan Nora Udut. Inian aja nih pakai. 11-12. Gila. Aduh, gua jelasin sekali lagi, gua nggak ada kaitannya sama ini dos, nggak di endorse juga. Jadi mudah-mudahan apa yang gua katakan apa yang gua katakan itu benar gitu ya kan. Istilah kata bibir lo sama bibir gua sama lah gitu. Jadi gua nggak ngebagus-bagusin atau ngejelek-jelekin ini liquid. Aduh. Namanya juga selera kan beda-beda. Gila. Ini gua nge-review jadi begini nih. Ngaco. Aduh, ampun. Wih, tinggi banget cuy. Berasa langsung pelayangan. Udah ya. Aduh. Oke deh. Apabila ada salah kata dari gue, mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share. Lihat di deskripsi juga ada video-video lain. Siapa tahu ada yang bermanfaat buat kalian. Akhir kata dari gue, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.